Yakin bakal damai dengan Nikita Mirzani, Loli nanti juga luluh. Ada nggak kira-kira ketika melakukan itu ada keraguan nggak? Ini kan anak saya sendiri gitu. Sebenarnya itu jadi gini Pak Ustadz. Ini kan berlangsung cukup lama, bukan sebulan dua bulan ya. Waktu sebulan dua bulan masih ada rasa kayak aduh ini gimana ya anak saya gitu ya. Apalagi perempuan satu-satunya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa, mengerti akan artinya dunia dan kehidupan, dia akan tahu oh ternyata yang dilakukan miminya itu ternyata benar ya, baik untuk masa depannya gitu. Berarti kalau sudah dewasa nanti dan dia mau kembali boleh? Di surat memang keluar, dari surat keluarga keluar, kartu keluarga keluar. Tapi antara darah tidak pernah ada yang namanya bekas anak, tidak ada namanya bekas orang tua. Biar nanti waktu aja deh Pak Ustadz gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seseorang ditanya dan jawabannya seperti itu, sebenarnya ada kata iya di dalam hatinya, namun sakitnya masih begitu besar. Mau sebaik apapun fasilitas yang orang tua berikan ke buah hatinya, bukan jaminan itu akan setara dengan apa yang dia butuhkan. So, komunikasi dan juga kasih sayang itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan dari hubungan dua manusia kalau pengen punya hubungan yang baik, yang romantis. Dan Loli sendiri pun gak usah khawatir ya, menurut aku yakin banget Nikita Mirzani kan pernah bilang juga beberapa kali di wawancara media bahwa pokoknya saya udah ikhlas katanya, saya udah gak peduli lagi sama Loli, terserah A, B, C, dan D. Oh, aku yakin sih Nikita Mirzani pada saat mengatakan itu pasti juga hatinya hancur. Tapi ya aku yakin sih kalau Loli datang ketemu dengan Nikita Mirzani, tulus, terus juga benar-benar sujud, minta maaf, aku yakin Nikita Mirzani pasti bakal tersentuh. Tapi benar nggak sih kamu sempat pas pulang ke Indonesia datang ke rumah jam 2:30 pagi gitu? Kalau untuk itu benar, karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizen yang kalau aku kesini itu cuma buat Fadil, sebenarnya kan tidak seperti itu, sebenarnya kan buat Fadil dan ibu aku juga. Ya, kalau cara aku bertahan hidup, 1 tahun aku dimiliki hidup kan sampai sekarang, ya berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau banget ya untuk si Loli balik ke rumah nyokapnya dan minta maaf. Tapi menurut gue enggak, Loli, mendingan lo tutup buku mengenai nyokap lo dan mulai kehidupan baru. Karena gini, satu Indonesia udah nasehatin Loli dan gue yakin sebenarnya dia tuh nyesel dan ngerasa bersalah intinya. Tapi kalau kita ngeliat body language-nya Mama Nikita selama ini diundang podcast sana sini, emang dia tuh udah nggak mau, udah nggak bisa, udah deh Loli, lu jauh deh, kayak gitu loh. Apalagi kemarin viral kan nih podcastnya Fadel, lalu dibantah dengan live-nya Mama Niki. Simpelnya gini aja deh Loli, gue gak mau banyak ngomong. Lu kan udah di drop out dari kartu keluarga dan denger-denger dari podcastnya Bang Densu. Lu tuh sekarang tinggal di apartemen tunangannya Bang Bintang kan? Mau sampai kapan Loli lo tinggal di situ? Loli, hidup itu paling gak enak ya kalau kita harus bergantung dengan orang lain. Terus sekarang gimana? Kerja Loli, kerja! Sekarang ini kan lo statusnya lulusan SMP ya, di Indonesia Raya ini ya Loli, orang yang fresh graduate S1, S2, banyak yang masih nganggur. Jadi kita nggak usah berharap lo akan kerja di korporat, nggak usah berharap. Terus apa nih yang bisa lo lakuin? Followers lo banyak! Loli, gue udah bilang buka endorse Loli, buka endorse, punya penghasilan Loli. Masa depan lu mau jadi apa Loli? Nyokap lu nih udah nggak nganggap lu lagi. Jadi siapa yang lo punya di dunia ini? Pacar lo kan? Keluarga pacar lo kan? Tapi mohon maaf nih, kalau gue jadi emak dari pacar lo ya, anak gue nih tiba-tiba pacaran sama seseorang, terus semenjak pacaran dia jadi dihina sama satu Indonesia, gue nggak bakal setuju. Satu lagi nih Loli, Fadel itu kuliah
dia mengejar masa depannya. Lo ngejar apa? Lo aja sekarang tidak melakukan pendidikan apapun. Lo ada kepikiran gak persepsi orang tuanya mengenai lo? Aduh, kasihan nih anak gue semenjak pacaran sama Loli dihina sama satu Indonesia. Mana si Loli sekarang gak dalam naungan siapa-siapa? Lo kan gak ada di dalam kartu keluarga siapa-siapa kan Loli? Mana si Loli ini gak ada pekerjaan, gak jelas. Sebenarnya mau gimana sih hubungannya, mau kemana sih ini? Sampai kapan Loli? Sampai kapan lo pikir lo akan dinaungi, dilindungi, ditampung sama keluarganya Fadel dengan kondisi lo yang seperti ini? Loli atau Laura Mirzani masih berseteru dengan sang ibu Nikita Mirzani. Meski begitu, Loli tetap menyebut hubungannya dengan Nikita Mirzani baik-baik saja. Biasa aja, baik-baik aja, insya Allah, ucap Loli saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu 7 April 2024. Loli tak masalah jika sang ibu menyebut sudah tak peduli dengannya. Kalau masalah udah nggak peduli, nggak apa-apa, tapi aku masih peduli, dia kan ibu aku, kata Loli. Mau sebejat apapun, gak ada namanya mantan ibu, mantan anak itu gak ada. Jadi gak apa-apa kalau dia seperti itu, jelasnya. Lebih lanjut, Loli yakin betul jika kelakuannya dengan sang ibu akan kembali membaik. Loli mengatakan bahwa saat ini sang ibu hanya butuh waktu untuk bisa saling memaafkan. Mama itu orangnya keras kepala dan egois, biarin aja nanti lulus sendiri, ujar Loli. Gak perlu dipaksa, pungkasnya. Laura Mirzani Nasirul Asri alias Loli, putri sulung artis Nikita Mirzani, kini tinggal di apartemen setelah kepulangannya dari Inggris. Ia tak tinggal bersama Nikita Mirzani, buntut dirinya berkonflik dengan sang ibu. Loli tak dibukakan pintu saat datang ke rumah Nikita Mirzani. Aku tinggal di apartemen sekarang, sudah tidak tinggal sama mama, kata Loli ketika ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu 7 April 2024. Tak tinggal bersama Nikita Mirzani, Loli pun harus mencari pundi-pundi rupiah sendiri untuk mencukupinya selama tinggal di Indonesia. Loli berusaha hidup mandiri dengan berjuang hidup dan hasil jerih payahnya mencari uang dengan bekerja apapun. Kalau live TikTok sudah nggak lagi, sekarang ya aku dapat uang dari panggilan televisi sama podcast aja, ujarnya. Walaupun sedang tak dianggap oleh ibunya sendiri, Loli pun berusaha mengikhlaskannya. Ia tetap menghormati Nikita Mirzani sebagai orang tua. Sebab menurut Loli, tidak ada yang namanya bekas anak dan bekas orang tua dalam hidup. Ia tetap menganggap Nikita Mirzani adalah ibu kandungnya. Aku masih peduli, ya dia kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun, gak ada yang mantan ibu atau mantan anak itu, kan gak ada. Jadi gak apa-apa kalau dia seperti itu, ujar Loli. Mau gimana pun, dia seorang ibu dan aku berusaha memperbaiki hubungan. Kalau dari beliau tidak mau, gak bisa dipaksakan. Dikasih waktu aja dulu, abis itu baru coba lagi, ucapnya.